Okay, nama saya Hilmi Haji Ali. Saya berumur 38 tahun. Saya bekerja di Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi di Putrajaya sebagai pegawai komunikasi strategik 1. Actually, masa saya bercadang untuk beli S50, saya ada buat pilihan di macam survey di Instagram semua kan. Ramai kawan-kawan yang suruh beli Proton dan ada juga kawan-kawan yang DM saya cakap, "Hey, why Proton kan? You dah pakai Honda, you akan tahu fuel consumption dia semua kan. So you akan regret lah kalau you beli Proton." Tapi I fikir, saya ni macam boleh katakan masih muda lagi lah. Dan saya memang berminat untuk dapatkan SUV. Dan saya lebih pentingkan macam appearance ataupun design lah. Saya rasa almost semua benda dekat S50 ni yang saya suka. Kan? Ha, saya boleh katakan design dia, bentuk dia, dia punya interior semua saya suka. Dan lagi satu, saya memang idamkan kereta yang jenis ada sunroof kan. So bila Proton dengan design yang macam ni, dengan apa feature-feature keselamatan dia dan juga enjin dia kan, menyebabkan saya berminatlah untuk beli kereta ni. Saya fikir kereta ni dia macam enhance saya punya personality lah. Okey, sebelum ni saya pakai Honda. First car saya adalah Honda Jazz dan saya wait for new HR-V actually. Tapi since 2019, boleh kata hari-hari saya macam review bila kereta ni nak keluar ataupun diceritakan kereta ni kan, pasal kereta ni dekat YouTube, dekat Facebook, orang ramai share, saya join the Facebook punya club semua kan, menyebabkan saya rasa macam okay, this is my next car lah. Jadi menyebabkan saya tunggu jugalah untuk dapatkan kereta ni. So 3 bulan 3 2021 itu saya dapat kereta ni lah, Alhamdulillah.